alhamdulillah. Jadi awalnya kita dapat informasi dari media sosial ya, yang memang sedang viral. Ada seorang bapak warga Cilawu yang bernama Bapak Eman ini membeli makan ke sebuah rumah makan yang hanya membawa uang Rp5.000. Nah, dari informasi tersebut kami Polsek Cilawu berinisiatif. Kebetulan pada hari ini hari Jumat yang merupakan ada kegiatan yang dipelopori Bapak Kapolres, yaitu Jumat Barokah. Pak, kalau kemarin Bapak beli nasi ya, 3.000. Iya. Berapa uangnya, Pak? Uangnya teh 5.000 yang ini jualanan. Oh, tapi dikasih ya? Iya, kasih. Iya. Ada yang ngasih atau gimana, Pak? Tera ini. Kota. Oh. Beli nasi dengan uang 5.000 gitu ya? Iya. Kenapa gitu, Pak, uangnya cuma 5.000? Di celana kadang sayap, kadang tisep, iya. Jadi gitu, uangnya nggak ada lagi gitu? Iya. Aku nuhun Bapak Polres, terima kasih.